Akibat galodo yang terjadi di Jorong Paroman Nagari Sinurip Pasaman Barat, Rabu malam, puluhan rumah tertutup material longsor dan genangan air. Satu rumah diantaranya tertimbun material longsor setinggi 1,5 meter. Longsor disertai air bah yang terjadi sekitar jam 11 Rabu malam, membawa tumpukan kayu, batu, serta lumpur. Khawatir menjadi korban, sebagian warga memilih mengungsi ke tempat saudara dan famili mereka. Kamis pagi, warga kembali membersihkan rumah mereka yang terkena dampak galodo. Dua kendaraan disiapkan pemerintah untuk mengangkut tumpukan material longsor. Harapannya kepada pemerintah Kabupaten Pasaman Barat agar membuat saluran kalau seandainya terjadi banjir atau longsor susulan agar air yang ada di atas lancar turunnya ke bawah. Karena selama ini kami sangat mengharapkan itu. Tetapi sampai saat sekarang ini pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum lagi merealisasikan impian kami. Karena kami berada di daerah yang sangat rawan dengan longsor. Pemerintah daerah setempat sudah menyalurkan bantuan berupa bahan makanan kepada korban longsor. Sementara tadi Bapak Bupati kan sudah datang dan bilangnya ada tadi bantuan dari beras sekitar 1 ton 20-an. Kalau kebutuhan masyarakat banyak lah kayak obat-obatan kan, kayak selimut dan juga kayak makanan buat pengungsi malam kan. Kalau siang tuh mereka di rumah masing-masing, tapi malam pun harus mengungsi. Hingga Kamis petang, warga belum kembali ke rumah mereka karena rumah mereka masih tertutup lumpur. Warga memerlukan bantuan obat-obatan serta keperluan untuk tidur seperti tikar, bantal, dan selimut karena barang-barang milik mereka tertimbun material longsor dan tersapu air bah. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.